Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki wis ning desa karo bapak iki. Nyekar ngene Mbah Kung. Tradisi di Sugian iku nyekar iku ndongakne mbahe. Nyekar ndongakne ngunjungi ndongakne ben di lapangane jembar kubure. Nah, ini di desa Kesugian, teman-teman. Kalau pengen tahu rumah saya itu desa Sugian. Ono wingi sing tangga-tangga ngomong, "Mas, aku ngikuti YouTube-mu, aja boleh bae tangga dhewe." Bu. Yo. Nggih. Ning desa iki adem, Lur. Wah. Iki ning makam Manggisan. Kebetulan besoknya itu kebetulan besok itu besok meninggal tempat meninggalnya. Paing itu meninggalnya Mbah Kung, Mbah Kotobiyoyo. Pak. Go, Pak. Nggih. Nggih. Njeneng kan pas geblake Mbah Broto. Alah, pun to. Napa-napa. Yo gonor kalih nih. Oh, alah. Nggih. Engkang wonten Solo. Nggih, nggih. Surabaya. Nggih, nggih. Pas wangsul. Nggih. Pas niki nggih pas kelahirane. Oh, alah, pas. Lah nggih, Pak. Jadi Mas Galih lagi lahir, ya. Beijing bayi meninggal. Nah, besoknya bayi meninggal. Nggih, nggih. Mobil mau kelihatan, ya? Nggih, Pak. Moga-moga. Nggih, kawin jenengan sedaya. Amin. Pangestu ne jenengan, Mbah. Amin. Moga-moga. Nggih. Nggih, sampun pensiun nak kula. Oh, sampun. Sampun. Nggih, tanggal 1 April. Nah, iki di pemakaman Manggisan Kesugian. Pemandangannya apik, Lur. Tempat wisatane sesek, tempat voli ini kono to, Pak? Iya, lomba voli antar dibuat. Lha wisatane kesek sesek ora gak, ora? Lha kok lama ora difungsine gak? Apa iki, Pak? Jane kayak tombro apik ya. Lha kan gigela tama, iwak rat go mule. Pertama kan iwak entuk cemplung nih meneh. Assalamualaikum. Nah, ini di pemakaman Lur, saya mau nyekar. Udah lama sekali enggak nyekar. Karena nyekar tuh udah tradisi di sini ya. Dari dulu. Jadi tepat saya lahir hari ini Setulegi, mbah saya ninggal. Mbah Buyut. Minggu Pahing. Mbah Buyut iki bae bapak. Bapak bapak duwe bapak nah kowe. Udah makam-makam tua semua, Lur. Tempatnya di atas bukit di lereng Gunung Wilis. Nah, itu Gunung Wilis. Itu Gunung Wilis. Ini makamnya panjang sekali. Wilis to. Wali kono Kediri to, Pak? Kediri sana. Buang gunungan. Lha iya. Gunung besar Mas. Heeh. Mbiyen ketoke Ponorogo telaga keto ya. Mumbeng gunung kabeh kok.
Saya kira ya kah pak? Nanti pak. Umur piro pak Arjono? Ninggalnya umur piro? Oke. Oh, sepuh. Nah, nyekat bah. Jadi kita ngirim doa. Ada yang bilang ini musyrik, ada yang bilang ini. Sebenarnya nih tergantung pemahaman masing-masing ya. Enggak ada kita niatan untuk minta doa sama yang ini. Kita hanya mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi bukan kita kok minta sama orang yang sudah meninggal, itu bukan. Kalau di sini kita memberikan doa semoga di sana di alam kubur diberikan kelebaran makamnya, diberikan ini di sisinya. Ini Pak Arsono ini dekat sama bapak dari dulu. Pak Arsono kalau di sini tuh yang megang reok di desa, yang punya reok beliau, yang megang reok dia. Itu makamnya Mbah Buyut saya di atas sana. Ada Mbah Buyut, ada Mbah Canggah, Mbah Opo jenis lali ya. Rada ke luntur gara-gara perkembangan zaman. Bukan Canggah itu yang jadi lurah pertama kali di Canggah. Ana sumbar melek iki. Hah? Sumbar melekan. Oke, mirine. Sopo iki? Delok iki makam sopo iki? Gak mau nyempet lilin. Itu lebih ya. Bener ya. Niki sing anyar nggone sapa, Pak? Endi? Hoi. Buka wis suwe ditutup. Iki sing anyar. Lah iya. Pak Badowi. Badowi itu menantunya. Mantan kepala desa. Lah ini kepala desa pertama kali Sugian ya ini. Turunan saya lur. Mbah saya. Mbah Canggah. Kepala desa pertama kali ke Sugian. Ini Mbah Canggah. Tradisinya. Mbah Boyo ini yang Mbah. Imbian digoleki ketemu Pak ya. Heeh. Namanya siapa? Ya iya. Ini Pak Pak Ekono ya. Ini namanya Eyang Puspowijoyo sekalian. Iki adi Eyang Joyo Utomo. Itulah asal teman-teman tahu. Sebenarnya bapak itu masih keturunan Raden kalau di sini. Raden Bathara Katong masih turunan biru. Ini tapi seiring perkembangan zaman udah hilang. Radennya udah hilang. Sebenarnya masih ada raden-radennya, turunan ya, Raden. Yogyo, Nakto, Solo. Masih ada sangkut pautnya. Nah, nyumpah. Kita curiga ini di sini nyekar ini. Lagi aja tak. Ya ini yang kedua gini ya ini. Ini Mbah Broto 1993. Namanya Tes Broto di Wirjo. Saya lahir, Mbah saya meninggal. Dulu tarik bisa kesugihan. Dulu saya jadi tarik ya Mbah ini. Mbah Parti itu bapaknya bapak Mbah saya, Mbah Woyo, Mbah Buyut, Mbah bapak. Ini seperti tradisi ya kalau di ini.
makam ini malah ini gini, Pak ya? Iya. Makam ini seperti ini, Pak ya. Nah, ini nah kok mau canggah ya? Wah, wareng. Wareng. Mbah canggah kok. Tanggul ini mungkin punya Pak Muci. Ya ini Mbah Pak Muci ini adik Mbah Broto. Adik Mbah Broto. Yang ini Pak Gatot. Mbah ini Pak Gatot. Ngakil ini Ini gak lali. Sini sort kene ki enek ketok sih. Mbah sapa? Abang itu ya, Pak ya. SMP. Bapak sampai apa, Lur? Mendoakan Mbah Broto karena besok itu hari meninggalnya. Kalau tradisi di sini kita harus nyekar, habis nyekar ya, selamatan lah, bahasa sini selamatan. Habis itu berbagi rezeki, bagi-bagi nasi kotak ke lingkungan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Desa wisata ini nenggon kolam mungkin nyelok aku
yang serakah betul-betul nak pergi. Neng kalengan. Ah, banyu. Iya, banyu lombok. Oke lor, gitu aja. Tetap semangat, tetap stay tune channel saya Rian DS. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah selesai nyekar, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi.